kursi majlis kita. Cuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tahun-tahun semangat lagi ya. Ya alhamdulillah, terima kasih terlebih dahulu kepada bahagian pengurusan tertinggi IG Betul. Yang maklumat tadi ada apa? Ada tiga kan? Tiga base, ada lekas MPE dengan base sekali. Alhamdulillah. Tapi saya ajak Betul berfungsi lah. Walaupun semua ada sini, Betul masih kena bayar juga pasal tadi. Tu tanya tadi tak ada orang jaga. Itulah dia. Sikit dah apa-apa mesin juga lah kat sini tadi. Jadi tuan-tuan dan puan dan tuan-tuan dan puan yang berbahagia hari ini, saya sambut debat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan. Jadi insyaAllah seperti biasa kami daripada Pusat Putar Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Pertuan itu jauh di depan sana saja. Kita punya ofis tu, HQ tu tak jauh. Memang ini adalah laluan tiap-tiap hari kita orang yang akan nampak kat sini. Jadi alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan warga kerja yang betul. Walaupun dah bertemu, saya kira tak dapat juga diskaun tu kalau masuk betul tu. Dia sebabkan bagi kita sekarang ini sudah sikit. Baik, tuan-tuan dan puan, berkata Allah SWT. Macam biasa, lebih dahulu kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang telah membuat bayaran potongan zakat bulanan secara potongan gaji. Terima kasih banyak-banyak. Dengan bantuan ataupun potongan zakat melalui gaji, tuan-tuan dan puan, ia memberi kemudahan kepada asnaf di luar sana. Tuan-tuan dan puan tidur, dapat gaji mudah dan sebagainya. Kemudian ada asnaf di luar sana yang berdoa kepada tuan-tuan dan puan. So apa? Seperti mana tuan-tuan dan puan dapat gaji setiap bulan, begitu juga asnaf-asnaf di wilayah Pertuan ini, kita bagi dia gaji juga lah dalam bentuk bantuan zakat yang mana tak ada lagi lah beratur ke apa, mawit dan sebagainya. Yang mana setiap bulan mereka juga yang apa, yang kurang berkemampuan pun diberikan bantuan dari segi bantuan zakat bulanan dan sebagainya. Jadi terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan atas sumbangan ataupun bantuan zakat yang tuan-tuan dan puan menjadi kewajipan tetapi dapat memberi manfaat kepada asnaf di luar sana. Baik, alhamdulillah kita juga baru launching Jom Potong. Potong apa? Potong zakat. Tuan-tuan dan puan, ini antara apa kempen terbaru kita, iaitu kita menggalakkan setiap Muslim yang bekerja, yang mempunyai pendapatan mencarum ataupun membuat potongan zakat bulanan mengikut kadar peratusan, iaitu 2.5%. Untuk apa? Untuk memudahkan tuan-tuan dan puan mendapat kemudahan yang mana telah diwujudkan oleh IM Tool ni. Jadi dengan membuat bayaran zakat secara potongan zakat bulanan, tak perlulah kita pergi ke kaunter dan sebagainya, online sebagainya. Maklumlah kita kerja bagi tuan-tuan dan puan, saya kira time orang cuti, time tu lah tengah sibuk. Kita nak berjalan redang, orang pergi vacation dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, time tu lah kena jaga. Sebab apa, dia itu tak terbuka, maklumlah orang lagi. Jadi alhamdulillah, dengan potongan zakat bulanan ni memudahkan tuan-tuan dan puan untuk merancang kewangan dari segi zakatnya, PCB-nya dan sebagainya. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan, kita bawa dua kempen. Satu kempen khas hari ini kita bawa lah untuk tuan-tuan dan puan hari ini yang membuat potongan zakat bulanan. Yang belum membuat potongan zakat bulanan, buat hari ini. Ataupun yang dah buat, buat tambahan hari ini. Maka kita ada sedikit lah hadiah hari ini. Jadi kita bawakan lekong Siti Khadijah. Jadi siapakah gerangan yang mendapat lekong Siti Khadijah tu? Bukan yang duduk depan lah. Tadi dia kena duduk depan dia macam tak bertuah kan? Itu kemungkinan lah, kemungkinan. Jadi bagaimana nak buat macam tak bertuah tersebut? Tuan-tuan dan puan, perlu isi borang potongan zakat bulanan. Jadi nanti pegawai KPZ akan bawa borang potongan zakat bulanan tu untuk tuan-tuan dan puan isi borang tersebut. Kalau yang belum buat potongan, yang dah buat, maklumlah gaji mungkin dah meningkat dan sebagainya, buat penambahan. Jadi dari situ nanti ustaz akan buat cabutan bertuah. Jadi kita tengok siapa yang bertuah pada hari ini. Selain daripada Telekong Siti Khadijah, hari ini kita juga ada voucher. Voucher MP. Voucher McDonald berjumlah RM 25. Ada dua lah voucher. Kemudian kita juga ada tajaan daripada Kembara Sufi. Jadi juga voucher, cash voucher lah. Tuan-tuan dan puan kalau nak bercuti dan sebagainya, boleh gunakan voucher ni dengan melalui Kembara Sufi. Jadi alhamdulillah melalui tajaan ini, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan
dapat sama-sama kita meningkatkan pengumpulan zakat, especially di wilayah sekolah ini, untuk kita bantu askar di luar sana. Baik, saya kira tajuk yang diberikan cukup berat sebenarnya. Pekerja hebat, gaji berkat. Biasanya pekerja hebat, company semakin untung. Kali ini kita terus mula pekerja yang hebat, gaji yang berkat. Mungkin pada permulaan ini, tuan-tuan dan puan, bila sebut pekerja ataupun modal insan, ini zaman kita berkata tuan-tuan dan puan-tuan, ini semua modal insan. Tuan-tuan dan puan, pekerja yang hebat ini merupakan aset, aset kepada organisasi tersebut. Bila sebut aset, dia mungkin aset yang yang bernilai, dan juga ada aset yang mungkin kita lupuskan. Jadi saya kira manusia ni suatu aset yang bernilai selagi mana dia ada kompetensi, dia cekap dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, saya kira dekat sini alhamdulillah ada di sini, saya kira ini sebagai aset lah, aset yang berharga. Kalau tak ada kat sini, maksudnya IJM tak angkat tuan-tuan dan puan sebagai aset lah. Jadi tuan-tuan dan puan yang ada di sini secara fizikal atau secara online, tahniah tuan-tuan dan puan membuka aset kepada organisasi. Jadi mungkin sebagai permulaan aset, kita sebut tentang aset ni kan, kita nak mungkin yang baik itu dia akan bercampak, yang buruk tu dia akan hilang. Jadi untuk kita nak semarak kan, kalau boleh kita tak ada aset tu, hanya seorang orang ataupun selombok bahagian-bahagian division ni dia bagus, yang tak bagus kita nak. Kalau boleh bila sebut pekerja hebat, semua tu adalah hebat. Bila orang nak jadi tak hebat, dia jadi segan. Jadi untuk permulaan tu saya, pekerja hebat, gaji berkat. Silakan saya. Cubaan-cubaan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah Taala sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebanyak saya ucapkan kepada Ustaz Faizul atas mukadimah yang panjang lebar. Masih banyak. Akhirnya sampai juga pada saya mikrofon. Dengan macam mana pun betul lah. Bila sebut tentang aset pekerja, pekerja hebat, rezeki berkat, sebenarnya memang ada kaitan lah dengan apa. Ada besok, kita mati besok, Tuhan akan tanya tiga soalan je. Tiga soalan je Tuhan tanya. Tuhan tanya yang pertama, nikmat. Nikmat apa Tuhan tanya? Pertama, nikmat umur. Hidup lu berapa tahun? Kedua, nikmat, nikmat muda. Masa muda dulu buat apa? Yang ketiga, Allah Ta'ala tanya nikmat ilmu. Ilmu yang kita dapat, kita manfaatkan dan kita sebar panjangkan ke tidak? Dan yang keempat, nikmat harta. Daripada mana kita dapat duit, ke mana kita belanjakan? Itu mustahak. Itu sebabnya kita cakap, aku tak mencuri pun. Aku kerja dekat Plaza Tol ni, aku kerja dengan syarikat IJM ni, aku kerja kat sini. So memang aku dapat gaji bulan, aku makan gaji, so confirm lah gaji aku halal, belum confirm lagi. Sebab cara kita melaksanakan tugas tu mustahak juga. Persoalan yang kita tanya, bagaimana kita nak menghalalkan rezeki yang kita cucuk setiap bulan, rezeki yang kita transfer online setiap bulan tu kan, daripada mana kita dapat, cara kita belanjakan, mustahak. Termasuklah salah satunya melalui potongan zakat, bayar zakat ni. Itu juga merupakan salah satu dari cara kita membelanjakan harta kita. Jangan kita lupa. Yang kedua, Allah Ta'ala tanya tentang amanah. Amanah ni termasuklah kerja kita. Saya tengok memang cekap. Tengok depan mata pun nampak kecekapannya. Ada orang sambil-sambil dengar, sambil mandang, tajam, pandang macam mana. Cekap lah dia mendengar tu dengan penuh pengamatan dan pemerhatian. Tu belum cerita sambil-sambil dengar, sambil menaik tu. Dia maknanya penghayatan yang dia menaik nota-nota yang kita cakap daripada Ustaz Faizul tulis tadi tu. Cakap dan Ustaz Faizul cakap, dia dah tulis dah. Contoh-contoh tu. Tempat-tempat tu tadi memang usaha yang gigih lah saya nampak kan. Dan tak kurang ramainya juga yang menghafal apa yang Ustaz Faizul sebut tadi. Sebab mereka langsung tidak mencatat. Jadi dia ni sedara dengan Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah dulu tak yang salin, dia tu ingat je.
Jadi siapa yang tak menyalin tu bersaudara dengan Abu Hurairah, macam tu je lah. Dan yang ketiganya Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim, hubungan satu dengan lain. Silaturahim tak payah cerita ini, sebab tu kena ceramah yang lain lah, mana kena panggil lagi lah. Okay. Jadi makna kata kita ambil yang pertama tadi, nikmat harta di mana kita belanjakan, macam mana cara kita kerja, amanah kerja yang diberikan kepada kita, aset ni semua. Kalau semua sedar, okay, contohlah kan, macam sekarang kan ni, kita bekerja dengan bersungguh-sungguh. Kenapa kita kerja sungguh? Sebab kita yakin dengan, ada yang yakin bekerja sungguh tu dia boleh naik pangkat. Ada orang macam tu. Ada orang bekerja dengan sungguh sebab apa? Sebab dia mungkin ada benda yang dia nak target, dia nak capai. Dan ada orang tu pula bekerja sungguh seperti mana yang you all semua buat lah, saya yakin, kerana Allah. Ha, kan, tu yang nampak. Nampak sinaran tu sampai. Nampaklah. Nampak kan? Sebab orang bekerja kerana Allah ni, dia bekerja dengan prinsip ihsan. Yang mana bila dia bekerja tu, dia nampak Allah. Dan kalau dia tak nampak Allah pun, dia yakin yang Allah nampak dia tu, sebab dia kerja sungguh. Macam hari ni kan, ha, ni adalah antara satu suasana, dia kerja dengan gembira, dengan macam ni kan. Macam sekarang gembira kan, sebab dengan program yang macam ni, gembiralah sebab tak payah kerja. Jadi salah satu caralah kan, salah satu cara. Masam tu, tak adalah, saya ni macam tu kan. Tak, sebenarnya dapat ilmu kan, dapat ilmu. Jadi dengan cara macam ni lah Ustaz Faizul, dia orang ni akan menjadi pekerja yang hebat, sebab ilmu-ilmu yang dia dapat dia akan praktikkan. Kan dia akan dapat, jadi semua dapat maklumat yang sama. Tak adalah kita bagi tahu dekat seorang je. Ha, dengan ni saya bagi maklumat ni hanya untuk yang barisan depan aja, eh. Yang belakang, tak maaf, you cari sendiri. Oh, tak ada. Semua orang dapat ni. Semua dapat maklumat yang sama. Bekerja dengan bersungguh-sungguh, dengan bekerja dengan penuh, orang kata, komitmen kan. Sebab nak berjaya kan, kita tahu ada 5 perkara. Pertama, proses ni panjang, bukan tiba-tiba. Bukan tiba-tiba you all duduk kat jawatan yang you ada sekarang. Tak. Sebelum ni ada pernah kerja sepinggan, ada kerja buat sales, ada pernah kerja dekat kantin, mungkin pernah kerja tolong orang berniaga, mungkin pernah kerja macam-macam kan, mungkin pernah kerja kat pejabat lain, mungkin. Tapi sekarang ni akhirnya sampai kemari kan, dengan gaya yang macam tu kan, macam tu lah, gaya-gaya korporat kan. Maknanya dah ada, bukan tiba-tiba jadi macam tu. Prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Bukan tiba-tiba jadi seorang suami, bukan tiba-tiba jadi seorang isteri, bukan tiba-tiba jadi. Yang kedua, kena ada komitmen. Kena datang kerja kan, datang pukul, masuk pukul apa? Pukul 8. PPZ sama kerja apa? Sama ke apa? Ya, cakap tu. Bukan ke 9 ke you all? Ada 8 suku, 8 suku. Bolehlah pilih 8 suku. Ha, tengok. Dia orang pun boleh pilih 8 suku sampai pukul 9. Flexi hours. Dia kira you all lagi hebat lah. 8. Tak ada pilihan. 8 sampai? 8 suku sampai pukul 9 tu balik ke apa? 5 suku. Balik tetap 5 suku. Oh, 8 suku 5 suku. Oh, 9 balik ke 6. Okey. Ha. Maknanya macam tu lah. Jadi makna sendiri mau ingat lah kan. Jadi makna kata, kita ni komitmen kita. Datang kerja, jangan tak datang. Kadang-kadang kalau setakat demam sikit-sikit tu kerja juga, pening pekerja juga. Macam tu lah kan, pekerja. Saya dah cakap dah, semua syarikat-syarikat kena contohi semua yang ada kat depan saya ni, sebab dia orang memang macam tu, komitmen dan committed dengan kerja masing-masing. Ketiga, kena ada disebut sebagai fokus. Kena fokus dalam kerja. Ha, kadang-kadang dia kerja tapi dia buat benda lain, dia berniaga kan. Orang kerja dia berniaga, ada je barang dia nak jual, tak beli tak apa weh, tengok dulu. Ada orang macam tu kan, anak-anak musim-musim perayaan kan, dia bagilah sampel-sampel yang tertentu. Dan kemudian yang keempat, kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Disiplin kena ada, datang awal, balik pun kena ikut waktu dah ditetapkan, bukan keluar masuk suka hati. Dan yang kelima, keberterusan, istiqamah. Jadi apa-apa pun, semuanya ni berasaskan kepada sistem dan juga peraturan tempat kerja masing-masing. Sebab siap kerja, buat kata orang dulu-dulu tu, lain padang, lain belalang kan? Lain pejabat, lainlah peraturannya.
basic dia sama, tapi ada mungkin penambahan satu dua perkara. Contohnya pakaian dia mesti macam mana, mesti ada jaket kan, jaket yang ada protection sinar macam tu kan, ada logo AJM, kemudian macam jaket ini mahal sikit lah kot kan, sebab dia kali sapi kan ni, bukan okay, macam tu lah. Cantik lah dia, tengok level lah, tengok level kan. Jadi mana kata ada orang tu mesti pakai baju korporat, ada orang tu mesti pakai baju kemeja kan, maknanya ada ketetapan ikut kod, ada etika bagi menggambarkan golongan masing-masing. Jadi apa-apa pun kita ni masyarakat yang berperaturan, ikutlah peraturan. Macam tu juga dengan pendapatan kita, kita ada peraturan dia kan. Kita cukai, kadang cukai cepat bayar, tapi zakat tu lihat tak bayar, wahal zakat sikit aja, ikut kan, hanya 2.5% saja kan. Tapi itu macam ni kan, dengarnya PZB yang potongan zakat jadual, alah leceh lah kan. Macam lelaki selalu macam tu, dia tak suka bayar potong. Kalau tengok yang potong mula-mula ni kebanyakan perempuan, betul tak Ustaz? Betul tak kan, selingan perempuan ha. Orang lelaki dia memang je kurang, sebab dia dah tahu dah dapat tentang Telkom Siti Khadijah kan, jadi dia tak berapa minat sangat lah kan, walaupun dia boleh bagi kat isteri dia. Tak ada, sebenarnya memang betul, menurut statistik memang ramai perempuan, sebab perempuan ni dia lebih peka, dia nak mudahkan tolak siap-siap. Bukan banyak pun, kalau sebulan dalam mungkin dalam RM20, RM30 je kadang-kadang tu kan. Yang penting hujung tahun dah settle. Kalau dia rasa ada penambahan peningkatan pada gaji dia, dia akan refer balik ke PPZ untuk revise balik, untuk membetulkan potongan bulanan dia. Macam itulah. Jadi apa-apa pun, sebab apa? Sebab zakat ni, sedekah ni sebenarnya membantu kita untuk menambah lagi, mengundang, mempelawa, menjemput rezeki yang berkat sebenarnya. Ha, itu memang confirm lah tu. InsyaAllah. Hanya orang yang tahu saja yang akan buat. Ha, contoh macam baru-baru ni kan, kita hari raya korban kan. Cuba tengok tu, lembu, kebau yang dikorbankan, kambing dikorbankan dekat masjid-masjid surau. Biasanya kebanyakannya senarai nama berulang tiap-tiap tahun. Senarai nama berulang. Orang tu juga yang dikorbankan seekor lembu, dua ekor lembu. Keluarga dia ni ha, mesti akan bagi seekor lembu punya lah. Sebab apa? Dia dah tahu. Dia sentiasa buat. Jadi, mudah-mudahan you all masuklah dalam senarai yang dikatakan Ustaz Faizul tadi. Kan? Golongan yang paling beruntung sekali, masukkan senarai nama. Kan, bonus lagi nya kan, masuk tu pula dapat pula cawatan bertua, bonus lah. Orang lain bayar macam tu je, buat juga potongan zakat berjadual, tapi tak ada peluang macam ni, contohlah. Jadi mungkin ini anggaplah sebagai rezeki yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Mudah-mudahan kita secara majmuknya, secara holistiknya, keseluruhan yang ada di dalam ruang lega ni, termasuklah puan yang sedang macam tu kan, juga berpeluang untuk menjadi aset ni, aset pekerja yang hebat, rezeki berkat. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Saya nak promote dah, saya dah promote. Senang. Baik, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, itu dia saya suka Ustaz tadi tentang silaturahim. Kita sebenarnya kalau ikutkan memang kita manusia hidup dengan silaturahim. Jadi saya tahu nampak kat sini Ustaz silaturahim ni ukuran yang rapat lah. Betul. Kalau macam Ustaz, dua yang depan ni dia terbelah, dia belakang dia bersambung. Macam kerusi Innova lah macam tengok. Jadi alhamdulillah kita ramai-ramai kan. Saya kira yang bekerja pun boleh mendengar secara online, yang secara fizikal ni boleh bersama secara direct bersama dengan Tuan Ustaz. Kita juga malu-malu kan, Encik Azman Sulaiman menguruskan ini dengan Ustaz Staff sama-sama dengan kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan, orang dah dapat yang potongan apa? Semua dapat kurang kan? Biasa bila dah dapat kurang ni, kadang-kadang nak tulis tak ada pen kan? Pen dapat belum? Ya. Pen pun dah dapat dah. Kadang dia terlupa nama dia siapa. Tu alasan yang terbaru. Cuma kat situ ada bagian nama, tuan-tuan dan puan tulis nama, kemudian nombor IC. Kemudian kalau nak alamat dekat office boleh, nak alamat kat rumah pun boleh. Kemudian kalau katakan nak buat pemotongan zakat belalai, dah ada jumlah, letak jumlah pemotongan tersebut. Nak tambah, letak bahagian penambahan. Katakan kalau lepas ni katakan tak kira lagi
sebab mungkin baru dapatkan baca, baru masuk email yang PPC datang di sini. Jadi mungkin kita boleh buat kira selepas ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang belum buat taksiran, kita boleh buat pembelian. Tapi kalau yang dah ada hadir lah, memang dah rancang lah. Memang dah rancang, memang kalau PPC datang aku nak tambah sekian-sekian. Terus letak jumlah. Memudahkan. Boleh lah tulis nama dulu kan? Boleh tulis nama dulu. Tulis nama dulu, hantar tulis nama dulu, nama dulu, email. Jadi mudah mudah untuk kita nak cari jawatan ketua ni. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita dah dengar tadi tentang pekerja yang hebat. Jadi saya kira kat sini semua pekerja-pekerja yang hebat. Sebab apa? Sebab bila petang-petang ni biasanya waktu-waktu yang kritikal Ustaz. Tapi saya kali saya nampak abang-abang motor yang pakai vest yang tu laju pun tak mata-mata nak jumpa Ustaz dah ni. Jadi terima kasih abang-abang yang motor dia tu laju. Dia tak pernah punya parking tadi. Terpaksa pakai kat bahagian arena tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, waktu-waktu Allah SWT, kita dah dengar tentang pekerja hebat. Kita nak kaitkan dengan gaji yang kita peroleh. Sebab apa? Dia sebut pekerja yang hebat. Tak semestinya dia outstanding semata-mata. Maksudnya dia cemerlang dari segi kompetensi dia, dia cakap dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita sebut pekerja yang hebat ni, adakah pekerja yang hebat dia dapat gaji yang berkat Ustaz? Yang tak hebat tu tak berkat. Dia tak semestinya begitu. Tuan-tuan dan puan, bila sebut pekerja yang hebat seperti yang Ustaz bagi tadi, kat sini ada peraturan dia yang perlu kita ikut. Kadang-kadang kita tengok company orang lain tak perlu log, tak perlu log, kita harus seronok. Jadi sebenarnya bila tuan-tuan dekat sini, maka ikutlah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan. Supaya apa? Supaya kita nak gaji kita itu berkat. Maksudnya bila bekerja dengan bersungguh-sungguh, itu juga salah satu elemen ataupun ciri-ciri yang kita tarik keberkatan. Bukan kita masuk pukul 8, kita balik pukul 5 semata-mata, kita ikut peraturan dan ikut peraturan. Tapi bila dapat buat kerja, kita buat sekadar itu. Sebab apa? Bila kita bekerja dengan bersungguh-sungguh, jadi pekerja yang hebat, InsyaAllah, mungkin dari segi pandangan mata manusia ni kadang terlepas pandang. Tapi insyaAllah, pandangan mata Allah yang akan nilai setiap apa yang kita buat secara bersungguh-sungguh. Kita nak meningkatkan apa pendapatan dari segi keluarga, kita nak dapat pendapatan dan sebagainya. Kemudian kita nak majukan company kita dan sebagainya, Allah akan pilih perkara tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan, soalan kedua, round kedua lah saya. Round kedua ni, kita nak yang bila sebut pekerja yang hebat ini, mereka ini yang buat kita dengan bersungguh-sungguh, yang tidak culas dan sebagainya. Supaya apa? Supaya gaji yang tadi Ustaz, kerja Ustaz belajar tadi, kalau kerja sini kompon-kompon dah dalam Ustaz, kita kena bilang gigi dan sebagainya. Tapi kita nak setiap masa kita gunakan itu masa yang berkat, kemudian kita akan peroleh pendapatan yang berkat. Dan akhirnya pendapatan yang berkat tadi itu kita nak bawa pulang, kita nak bagi kepada pasangan kita, anak kita dan sebagainya. Dan insyaAllah dia akan membuahkan ataupun benih-benih yang baik, insyaAllah. Silakan. Oh, susah nak cari soalan kat situ. Ya, tiba-tiba dah silakan. Tapi betul lah, kita sebagai pekerja kan, sebagai pekerja kita ni selalu sebutlah tentang pendapatan berkat. Tapi berkat ni, barakah ni apa? Berkat ni apa? Baru-baru ni saya ceramah tajuk dia pekerja hebat, rezeki berkat, keluarga bahagia. Oh, kesimpulan ni keluarga bahagia. Bahagia tu apa? Bahagia tu sendiri ditanya lagi. Bahagia tu apa? Bahagia tu apabila rumah tangga tak ada masalah ke? Mana boleh rumah tangga tak ada masalah? Ada masalah. Kaya, banyak duit kot. Ya, mungkin. Semalam pun ditanya, kenapa orang yang solat biasanya tak kaya? Orang yang solat biasanya tak kaya. Orang yang jaga solat tak kaya biasanya. Susah nak jumpa orang yang solat kaya. Dalam 10 senarai manusia terkaya di Malaysia dan di negara rantau ASEAN ni, kalau kita tengok negara-negara tertentu, 10 senarai teratas orang tu, 9 dia yang solat, yang seorang tu tak solat. 9 dia tak solat, seorang tu je solat. Yang solat tu seorang je. Macam mana macam tu kan? Jadi kalau macam tu, maknanya orang yang tak solat boleh jadi kaya macam mana pula? Kan? Jadi simple aja. Maka jawapannya, solat bukan sebab nak kaya. Solat bukan sebab nak kaya, tapi solat sebab nak kejar ketenteraman jiwa, mendapat pintu terfahan daripada Allah. Maka itulah mungkin, kemungkinan besar itulah yang orang cari. Contohlah hujung minggu kan, orang perempuan kalau boleh dia nak suasana yang sunyi, tanpa ada panggilan-panggilan. Mama, dia tak nak dengar tu pun.
Dia tak nak dengar. Kalau boleh, dia nak me time. Mungkin pada dia tu bahagia. Dia tak ada orang cakap bahagianya tak ada panggilan mama pada hujung minggu ni. Suami tolong masak, tak ada. Nak minum, nak mati untuk tak ada. Tak ada. Tapi pada orang yang belum ada anak, dia nak sangat dengar panggilan mama. Hantar anak balik kampung senang, oh lega lah. Pergi balik kampung, sampai kampung, mak, budak ni nak sangat balik kampung. Budak tu tanya, masa bila? Budak tu pun tak tahu kan. Dia macam, dia mana-mana yang hantar dengan harapan hantar anak balik kampung, dia boleh relax. Hantar anak balik kampung, dia duduk rumah, bosan pula bila budak-budak ni tak ada, ya, mak. Macam tu, dia jadi macam tu. Kadang, maksud bahagia tu sendiri. Kan? Ha, tapi mungkin bahagia ni, sederhana pun mungkin bahagia. Macam ceramah hari ni kan, tajaan PPZ buat dekat IJM kan, dengan orang lega yang cantik macam ni, dapat air kosong. Cuba fikir kan, ini satu bentuk ni, mungkin tu itulah bahagia, mungkin sederhana kan. Itu air yang kau boleh terfikir dengan logo IJM kau tu kan, macam tu lah. Jadi mungkin rasa dia lain lah kan, sebab dia ada logo IJM macam tu lah. Jadi apakah tu bahagia? Tak, kalau kau faham, faham lah maksud aku ni kan. Macam tu lah kan, macam tu lah. Jadi mana kata apa bahagia sebenarnya kan. Kita datang je lah, dia cakap apa? Yelah, zakat, semua akhirat dia, air kosong sudah. Agak macam tu lah kan, agak macam tu lah kan. Dia orang tak minum air kopi ais ni semua. Agak macam tu lah, dia fikir macam tu. Agaknya lah. Jadi mungkin tu yang membahagiakan orang, orang dekat best raya ni kan, orang kat AJM ni, tu yang membahagiakan dia. Entahlah, aku pun tak faham lah maksud-maksud macam tu lah kan. Jadi makna macam tu, tercari-cari maksud bahagia yang sebenar-benarnya. Tapi ada yang cakap bahagia ni banyak duit tak? Mak kita dulu susah, orang miskin. Ada kalangan kita orang miskin, mak kita susah, tapi bagi kita makan, dia tengok anak dia boleh bercakap, anak dia boleh makan, anak dia tidur terlontang sebab kenyang. Itu yang membahagiakan seorang ibu. Jadi salah satu caranya sebenarnya adalah ketenteraman jiwa. Kadang-kadang orang pendapatan makin tinggi, itu sudah kata rumah makin besar, orang makin tak ada, melancung satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal, perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak, pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa makin tak ada, pakai jam tangan mahal tapi makin tak tepat waktu, pangkat tinggi tapi kearifan rendah. Berapa ramai kita tengok kat luar sana, pangkat tinggi tapi bodoh melentun-lentun. Adalah kalau tak Malaysia mungkin negara lain lah, Zimbabwe ke mana ke, tak kisahlah. Kemudian apa? Kemudian rakan di media sosial semakin ramai tapi teman sejati makin tak ada. Teknologi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. So tengok yang tadi tu kan, yang tadi tu, pendapatan makin tinggi, ketenteraman jiwa semakin berkurang. Itulah hadirnya PPZ. Dihantar Ustaz Faizul ni ha, dengan suara ala-ala romantik, maka kita nak kan. Sebab apa? Sebab nak bagi ketenangan jiwa kat kita. Isi borang tenang, walaupun tak menang telekung tu, tenang, tenang sangat, sebab ketenangan jiwa ada kan. Iya, tu sebabnya kita datang ni kan, kita berkongsi maklumat ni sebab nak cek ketenangan jiwa, kebahagiaan tu, keberkatan dia tu. Jadi berkat yang dicari, berkatnya apa? Berkatnya adalah kebaikan yang Allah Ta'ala bagi, walaupun sedikit tapi berkembang. Contohnya kita tak mampu, mungkin gaji kita tak tinggi sangat lah katakan kan, yang best raya, yang best orang lain, yang raya orang lain, kita bekerja je ustaz kan? Contoh ayat dia kan, jadi bila kita bekerja dapat gaji biasa-biasa je, contoh lah, tak ada nak kata teruk sangat, tak, nak kata banyak sangat pun tidak, tapi alhamdulillah kita bagi anak kita singgit je belanja. Contoh, ni belanja hari ni je mama boleh bagi, mama saja tak habis-habis, dah mentang KL. Nah, singgit bagi kat anak Long, ambil singgit, ni je mama boleh bagi duit belanja hari ni. Takpelah mama, hari ni Along puasa. Ha? Along puasa? Ha, yang ni duit ni Along masuk dalam tabung, Along puasa Senin Khamis. Ya Allah, mamanya pun tak puasa, anaknya puasa Senin Khamis. Lepas tu, hei, seronok betul anak. Terkejutlah dengan singgit tu tadi. Kena berkat Tuhan bagi apa? Berkembang. Lepas tu petang tu, mama, mama, Rizal Peksa dah keluar. Tengok, dapat nombor 3 dalam kelas. Daripada 50 orang, dia dapat nombor 3.
Dia cakap, ya Allah wakbar, anak aku. Itu Rizal Dajah satu tu. Dia rasa happy sangat, nampak tak? Itu saya kata tadi. Lepas tu suami pula balik. Assalamualaikum. Wahai isteri syurga abang. Oh, dia kan. Dia panggil isteri. Eh, saya panggil isteri saya macam tu tau. Ustaz panggil isteri ustaz apa? Yeah. Janganlah sama seperti di atas. Kan? Bila saya panggil apa balik kan, wah isteri abang dia sebahagia. Eh, suami pula romantik ni, abang nak maklumkan malam ni siap kita pergi makan kat luar. Seronok lagi. Kenapa bang? Abang boleh umumkan dapat naik pangkat. Abang. Kan? Nampak tak? Walaupun bukan kita, nampak tak keluarga kita. Lepas tu mak kata, "Eh, minggu depan balik." Kenapa? Ada bicara kes ni pembahagian harta. Kau pun ada bahagian tu. Ha? Ada lagi. Nampak tak? Berkembang walaupun sikit. Bila cek-cek balik, apa yang aku buat sampai aku dapat semua ni? Rupanya dia isi nama, nama dengan ni, walaupun dia tak pasti lagi pendapatan dia berapa tadi kan, kan tak pasti kan, dia tulis nama je, nama dengan nombor telefon je, menang pun tak, tapi dia dapat macam-macam tadi. Oh, teruk aku kempen untuk kau ni kan? Macam tu lah kan, macam tu lah. Jadi makna kata, mana kata keberkatannya apa, macam mana dikatakan berkat? Rupanya ada tanda-tanda keberkatan. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham perempuan? Eh? Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham eh perempuan? Orang perempuan banyak sekarang ni kan, boleh kongsi. Faham? Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham tak? Setuju tak? Nah, susah. Saya dah cuba dah ustaz, tak lepas. Ya? Tak maksud saya share benda-benda baik. Dapat maklumat hari ni, sikit. Kita walaupun sikit, kita share dengan orang. Itu maksud saya. Macam tadi kan, dekat dalam bilik sana. Saya dibawa masuk dalam bilik sana. Dekat atas meja tu ada kuih. Tak banyak pun. Maknanya boleh share. Saya serius, saya tak usik pun kuih tu tadi. Saya cuma diarahkan duduk, saya duduklah. Aku berhati, Ustaz Faizal pun tak usik kuih tu. Dia tengok kita, macam nak tanya, boleh ke kita makan kuih ni? Jangan. Air kosong ni pun tunggu hidang pun dapat ni. Jadi mana kata, macam itulah geramnya aku dengan lapar tengok kuih tu tadi, macam itulah. Jadi kalau terasa kuih tu sikit, kita kongsi, dapat kebaikan. Mana pada orang yang rezeki berkat yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tapi pada orang yang rezekinya tak berkat, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat meminum selautan air, tetapi dahaganya tak pernah hilang. Tu kita heran tengok orang kaya ni. Tengah malam tak balik dari pejabat lagi, duit dah berjuta-juta lah, teruk lagi kerja. Ni nak bentang paper ni, nak buat usaha sama dengan negara luar pula. Nak bincang, nak kembangkan lagi ekonominya. Kita masih lagi, kita dah balik tidur dah ni. Tadi